supporter langgar aturan, klub Liga 1 bisa tak diperbolehkan ikut bertanding. Sebelum kita lanjutkan video ini, mohon subscribe terlebih dahulu agar kalian tidak pernah ketinggalan informasi menarik seputar sepak bola nasional. Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo siap menindak tegas apabila ada supporter yang melanggar aturan di saat bergulirnya Liga 1 2021. Polri telah memberikan izin Liga 1 2021 bergulir pada tanggal 27 Agustus mendatang dengan syarat-syarat yang harus ditaati. Salah satu syarat pelaksanaan bergulirnya Liga 1, yakni supporter sepak bola Indonesia harus bisa menaati aturan yang ada. Aturan diantaranya supporter dilarang datang ke stadion, menggelar nonton bersama, dan menciptakan kerumunan lainnya. Kapolri menegaskan apabila nantinya pelanggaran tersebut, maka pihaknya tidak akan segan menjatuhi hukuman berat untuk klub. Hukuman berat yang menanti klub yakni mulai sanksi yang bersifat administrasi hingga tidak diperbolehkan tim tersebut ikut bertanding. Kalau kemudian aturan ini dilanggar, akan ada sanksi bagi klub, mulai dari sanksi yang bersifat administrasi hingga klub tersebut tidak boleh mengikuti pertandingan, kata Listio Sigit Prabowo kepada awak media. Oleh karena itu, para pecinta sepak bola Indonesia diharapkan mematuhi aturan yang ada. Dengan tetap mematuhi aturan, kompetisi bisa tetap berjalan dan tidak akan mengganggu klub. Apabila dilanggar, tentu saja klub akan rugi karena tidak bisa bertanding. Maka dari itu, Polri meminta untuk semua pihak, khususnya supporter, agar tetap mematuhi aturan yang ada. Harapan kami, aturan itu betul-betul bisa dilaksanakan, sehingga tidak mengganggu klub karena memang sudah ada kesepakatan bersama, kata Kapolri. Jadi ini tentunya kami ingatkan, mari sama-sama kita sepakati hingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Kita tetap kontrol laju pertumbuhan COVID-19 sehingga betul-betul bisa dijaga supaya kegiatan olahraga yang ditunggu oleh seluruh masyarakat pecinta bola juga dapat berjalan, katanya. Selain itu, Listio Sigit juga menghimbau untuk para pecinta sepak bola agar bisa menikmati pertandingan nantinya dengan menonton televisi di rumah saja. Menurutnya, pihak penyelenggara juga sudah menyajikan bahwa supporter bisa mendukung tim kesayangan masing-masing di mana saja melalui banyak channel. Sementara para pecinta bola, kami persilakan untuk bisa mengikuti melalui media mainstream, media televisi ataupun medium yang memanfaatkan teknologi informasi untuk bisa melihat, kata Kapolri. Sementara itu, PT LIB berencana akan merilis jadwal Liga 1 2021 secara resmi pada Selasa, 24 Agustus 2021. Terima kasih dan sampai jumpa. Sebelum kalian nge-share video ini, gue ingatkan kembali, support selalu channel ini dengan cara mengklik subscribe, like, dan share agar kalian tidak pernah ketinggalan informasi menarik seputar sepak bola nasional.